Halo guys, kembali lagi dengan aku Arslati. Kali ini kita akan melakukan Q&A spesial 1000 subscriber go. Oke guys, kita mulai. Oke. Sekarang komen pertama adalah dari aku counter 4035. Oke, kita mulai. Terinspirasi nge-YouTube dari siapa? Aku terinspirasi nge-YouTube dari Bang Zenmato dan teman-temanku yang nge-YouTube, guys. Ya, karena aku juga terinspirasi dengan mereka, guys. Karena mereka itu pantang menyerah saat nge-YouTube. Jadi, aku terinspirasinya. Lalu main Minecraft dari tahun kapan? Aku dari tahun 2015. Mana rasanya mendapatkan 1000 subscriber? Ya, senang banget guys, gimana lagi ya kan? Oke, next dari Bang Fauzi. Berapa umurmu, Bang? Aku umurnya 15 tahun. Sekolah kelas berapa? Aku sekarang masih kelas 9 ya guys ya. Kalau udah SMA, SMK atau sederajat ngambil jurusan apa? Aku ambil jurusan RPL ya guys ya. Tapi kalau di sekolahku yang mau yang aku mau gabung di sekolahnya itu namanya ganti ya, bukan RPL ya guys ya. Tapi aku ingetnya tetap RPL ya guys ya. Kenapa aku ke jurusan RPL? Karena aku mau lanjutin websiteku ya guys ya. Karena websiteku masih noob banget sumpah. Jadi aku mau belajar di sekolah biar aku bisa upgrade websiteku. Lihat guys, website yang dibuat di HP guys. Waduh. Hobinya apa? Aku hobinya adalah nge-game guys. Nge-game sama otak-atik file. Kenapa? Karena kalau nge-game dengan otak-atik filenya itu sangat seru coy. Ya, tapi sekarang aku masih belum bisa ngotak-atik file yang sangat seru banget gitu, guys. Masih ya cuma cheat-cheat biasa yang ya itulah yang murahan, guys. Next, dari whatever atau seperti ya, guys ya. Oke, udah nikah? Ya belum. Aku masih bocil. Oke, dan udah makan? Ya belum ya. Aku belum makan ya karena masih jam 12 ini. Aku recordnya jam 12. Next dari Frostbite Indonesia. Pacaran itu zina? Itu kalian aja lah ya yang menyimpulkan karena ilmuku kurang tinggi coy. Sekolah di mana? Aku sekolah di SMP negeri. Oke. Game favorit apa? Aku ya Minecraft ya. Aku sudah dari TK 2015 tetap Minecraft. Ya biasanya Mobile Legends sih. Film favorit? Oke, film favoritku adalah apa ya? Spider-Man. Iya. Karena aku suka Spider-Man sejak aku masih kecil, coy. Oke, makanan favorit adalah nasi goreng putih coy. Apakah kalian tahu nasi goreng putih? Ya, nasi goreng yang tidak coklat gitu, tidak orange apa warna nggak tahu, tapi tetap apa masih agak putih gitu. Itu makanan favoritku ya. Minuman adalah air putih ya. Aku suka air putih guys karena seger sama susu sih. Suka banget aku sama susu. Suku Jawa ya guys ya. Agama sudah jelas. Oke, kalau kalian udah tahu agamaku ya. Tinggal di daerah mana? Aku tinggal di Jawa Timur guys. Oke, siapa yang tinggalnya juga di Jawa Timur? Next dari Fahmi. Selamat 1000 subscribernya. Oke, terima kasih Fahmi. Dia bertanya kapan buat konten. Ini udah buat konten nih.
kamu udah punya pacar? Enggak punya pacar ya, karena ya itu enggak suka pacar. Tinggal kamu di mana? Di Jawa Timur. Next, dari Bang Seno Gaming. Oh, dia enggak usah bertanya kisah tanya, tapi ada satu pertanyaan. BTW, kapan face reveal? Aku face reveal nanti kalau udah ribuan subscriber ya, ribuan atau bahkan 1 juta subscriber, mungkin ribuan aja lah, nggak usah lama-lama. 100 ribu kok mungkin. Next, dari Ibnu Wangs, itu adikku sendiri guys. Next aja guys, dari Uzi Durman 887. Kenapa kamu jarang upload? Karena minggu yang lalu guys, ya kemarin, itu aku ujian guys. Dan itu ujiannya itu nilainya adalah nilai terakhirku untuk masuk di sekolahku berikutnya guys. Jadi ya sorry jarang upload guys. Next, dari Ahmad Sabil, umur 15, udah tadi, udah punya pacar, nggak punya pacar, face reveal kapan? Nggak tahu bapaknya ya, ratusan subscriber mungkin. Suka makan apa? Nasi goreng yang masih putih, agak putih itu. Minuman air putih dan susu, lebih suka susu. Yay. Next, dari user yang belum buat akun, kamu tahu nggak? Kita bisa bernapas di dalam air dalam 1 jam atau lebih kalau airnya dihilangkan. Ya jelas itu mah. Tapi ya guys ya, aku mau bertanya nih guys. Kalau lautan tuh nggak ada air, kalau kita terjun ke lautan, apakah kita tetap nggak bisa bernapas guys? Karena kan tekanannya kan itu guys, berkurang ya guys ya, malah lebih berat banget gitulah, lebih berat tekanannya. Oke, next, dari Rizky Abar, bang kenapa air pemadam nggak habis-habis? Mungkin diisi terus ya, jadi nggak habis-habis gitu kan. Next, dari Putih di Buta, aku siapa? Kamu siapa? Apa aku nggak tahu? Waduh. Next, dari Bang Nabil Gamers Craft, kenapa kamu lebih memilih jadi YouTuber Minecraft dan YouTuber yang membuat kamu terinspirasi untuk membuat channel? Oke, pertama aku ingin menjadi YouTuber Minecraft karena game kesukaanku adalah Minecraft. YouTuber yang membuatku terinspirasi bikin channel adalah teman-temanku sendiri ya guys ya. Ya Bang Zinmato juga sih. Tapi gara-gara temanku jadi aku lebih awal buat channelnya gitulah. Gak nunda-nunda buat channel. Dan satu lagi, BTW nama Arslati itu terinspirasi dari mana? Oke, aku akan ceritakan. Suatu hari waktu aku mendapatkan skin, aku ingin memberi nama skin itu, tapi aku keingat kalau bintangku adalah Aries. Jadi aku memberikan namanya Aries, tapi namanya kurang bagus dan aku kembangkan dan menjadi Arcel. Agak nyambung kan, Aries ke Arcel. Nah, setelah itu namanya Arcel 1524, karena 1524 itu adalah angka yang sering muncul di les matematikaku waktu kelas 4 dulu guys. 15 sama 24. Tapi Arcel 1524 itu kayak terlalu itulah ya guys ya. Ya terlalu itu doang gitulah. Arcel
terus 1524 kan aneh, jadi aku ganti Adi, Arsel Adi. Arsel Adi, nama Adi itu adalah nama tengahku, Adiatma, dan terbentuklah Arsel Adi. Tapi dulu ada itunya sih, ada 283 nya dan jadilah Arsel Adi 283. Tapi gara-gara Bang Arzialon nyebut nama aku Arsel Adi 283 terlalu panjang gitulah, jadi aku hapus 283 nya nah, jadi ya gitulah. Yap, segitu dulu Q&A nya guys ya, karena banyak juga yang komen tetapi dia nggak tanya coy, cuma komen doang, jadi ya aku nggak masukin ya guys ya, sorry banget ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bertemu lagi di video selanjutnya, bye bye.